aspalan ruas jalan protokol kawasan alun-alun Kota Tegal, Jawa Tengah menggunakan aspal spesifikasi tinggi setara kualitas aspal yang digunakan di sirkuit Mandalika Lombok. Berbeda dengan bahan aspal sirkuit Mandalika yang diimpor dari Inggris, pengaspalan jalan di alun-alun Tegal menggunakan bahan dari dalam negeri yang dimodifikasi menggunakan zat aditif. Inilah satu-satunya ruas jalan protokol di Indonesia yang menggunakan aspal spesifikasi tinggi dengan penetration grade PG82 seperti yang digunakan di sirkuit Mandalika Lombok. Peningkatan ruas jalan protokol kawasan alun-alun Kota Tegal sepanjang 1 km dikerjakan selama sepekan sejak 9 Oktober lalu. Namun berbeda dengan aspal sirkuit Mandalika yang diimpor dari Inggris, aspal modifikasi PG82 dari sebuah produsen di Semarang ini menggunakan aspal dalam negeri dengan TKDN 98%, yakni aspal Pertamina yang dimodifikasi bahan aditif. Proses pengaspalan juga dilakukan menggunakan komputer berbasis satelit untuk mengukur geometri dan kemiringan jalan. Kelebihan aspal kualifikasi PG82 dibanding aspal lainnya, yakni memiliki titik lembek yang cukup tinggi dan mampu mengikat agregat-agregat di dalamnya menjadi kuat dengan daya cengkeraman yang lebih baik. Secara ekonomis, harga aspal PG82 lebih mahal 2 kali lipat. Namun karena ketebalan aspal PG82 lebih tipis dibanding aspal pada umumnya, sehingga jika dibandingkan dengan volume pengaspalan, maka biaya yang dikeluarkan akan sama, namun kualitas yang lebih baik. Ini jelas kan, Mas, untuk lapisan aspal kawasan alun-alun, karena aspal yang kita sajikan di alun-alun Kota Tegal ini merupakan aspal hasil produksi modifikasi dari PT Mandala Aspal Nusa Sentra. Aspal yang spesifikasinya atau kualifikasinya sama dengan aspal di sirkuit Mandalika, yaitu PG82. Rencananya, jalan protokol kawasan alun-alun Kota Tegal ini akan digunakan sebagai lintasan para penggemar sepatu roda dan event otomotif lainnya. Peningkatan aspal alun-alun ini menggunakan APBD Kota Tegal tahun 2022 dengan menelan biaya 4,8 miliar rupiah. Agus Pramono, Semarang TV.